Seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam, Datuk. Hakim bin Hizam ni bila jumpa orang dia suka minta. Jumpa Nabi minta, maka Nabi pegang dan Nabi kata, "Ya Hakim, inna hadzal mala qadirun hulwun." Eh Hakim, sesungguhnya harta ini benda yang sedap dipandang, lazat bila dirasa. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi. Sesiapa yang ada harta, makin banyak harta, makin rendah jiwanya kepada Allah, bermakna hartanya diberkati ilahi. Nabi sama lagi, waman akhadahu bi isyrafi nafsin lam yubarik lahu fihi. Siapa yang banyak harta, makin kaya, makin banyak, makin sombong dengan manusia, bermakna rezekinya, kata Nabi, hadis Muslim ni, lam yubarik lahu fihi, bermakna hartanya tak diberi berkat oleh Allah. Nabi tambah lagi, wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'u. Jenis orang macam ni, makin kaya makin sombong, makin kaya makin kedekut, bermakna seolah-olah makanlah banyak mana sekalipun, tapi tak ada rasa pernah kekenyangan. Nabi tambah apa dia? Ha, ni ayat tadi ni, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, buat baik dengan orang macam Allah buat baik kamu. Apa kata Nabi? Fa innal yadal ulya khairun minal yadis sufla. Maka sesungguhnya tangan yang atas itu lebih baik, better than tangan yang rajin meminta-minta. Apa jadi dekat Hakim bin Hizam? Sayyidina Umar kata, hatta tuwfi Hakim bin Hizam, dia tak pernah ambil duit orang bagi dia tu. Dia tak pernah terima sedekah orang dah. Walau Umar kata mati dalam keadaan dia susah. Harta kami panggil dia satu harta gharimah perang, hak dia ada, dia kata bagi dekat orang lain lah. Apa yang ada cukup-cukup saya makan. Akan tengok tuan-tuan, orang yang nampak benda ni bukan persoalan nak hebat pada mata dunia, tetapi nak nampak hebat pada mata akhirat. Yang itulah yang paling baik.